Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan tinggikan Allah kita. Kita akan naikkan puji-pujian hanya kepada Dia. Mari bersuka cita bersama-sama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari katakan Tuhan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Allah yang luar biasa. Katakan Tuhan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan lagi Tuhan, Raja Maha Besar. Tuhan, Raja Maha Besar. Mari semuanya datang menyembah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia pencipta dunia. Sama-sama kita akan sembah Dia. Kita akan tinggikan Allah kita. Haleluya. Kami mau menyatakan ini Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkau yang termulia di dalam hidup kami Tuhan. Yang ter
namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari bersama katakan, kaulah Tuhanku. Oh, kaulah Tuhanku. Nyatakan dari dalam hatimu. Kaulah Yesus, kaulah Rajaku. Rajaku. Yesus, kau yang termulia. Kau yang paling berharga di dalam hidup kami, Tuhan. Sama-sama. Ku sembah kau Tuhan,
puji Engkau. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari bersama-sama lebih lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan.
yakin dan percaya setiap kami boleh mengalami mujizat demi mujizat. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online, kami yakin kami mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Kuasa-Mu boleh terjadi baik bagi kami maupun juga akan dicurahkan bagi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, berkatilah setiap kami, berkatilah setiap umat-Mu dengan kekuatan yang baru, dengan kesembuhan yang daripada Tuhan, dan dengan sukacita sehingga kami boleh menaikkan setiap puji-pujian kami karena Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada-Nya, mari katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus angkat pujian bagi Dia, sebab Dia Tuhan yang Maha Besar. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari tadi kita menyanyikan tentang kebesaran Tuhan. Yang pernah mengalami kebesaran Tuhan, boleh katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, boleh sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan hidup kita saat ini, Bapak Ibu, saya gak pernah tahu apa itu, tapi saya yakin dan percaya setiap kita punya pergumulan. Sebesar apapun pergumulan itu, Tuhan Yesus kita lebih besar daripada permasalahan kita, daripada sakit penyakit kita, daripada apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Gak ada yang ngalahin Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Dan biarlah setiap kita boleh katakan, Tuhan, aku mau hidup karena percaya. Aku mau menghidupi setiap janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Katakan dengan iman, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Setiap kita pasti ada masalah, benar Bapak Ibu ya. Minggu yang lalu saya mengalami ketakutan yang luar biasa karena menghadapi anak saya yang kecil harus sekolah tahun yang akan datang, masuk ke perguruan tinggi. Jujur secara manusia Bapak Ibu, saya takut banget karena saya ngerasa, Tuhan, dari mana saya punya uang begitu besar untuk bisa nyekolahin anak saya.
Sampai minggu lalu saya ibadah bersama dengan mereka. Tuhan kasih saya peneguhan luar biasa, karena pada saat itu firman-Nya mengenai janda di Sarfat yang Tuhan berkati, dia cuma punya sedikit. Dan ketika Elia meminta itu, mereka bikin, dan kemudian akhirnya Tuhan memberkati janda tersebut. Tepungnya dan minyaknya terus Tuhan berkati. Bapak Ibu, hari ini saya menceritakan hal ini, dan pada minggu lalu saya katakan sama anak-anak saya, "Nak, saya ditegur. Saya begitu memiliki kekhawatiran yang begitu besar. Tuhan mau bilang bahwa aku lebih besar daripada semuanya. Saya manusia yang terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas." Dan saya yakin dan percaya ketika anak saya harus masuk ke perguruan tinggi, Tuhan kita yang besar itu akan menyediakan apa yang diperlukan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun yang saat ini Bapak Ibu alami, Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang gak pernah lalai sama janjinya. Tetap pegang janji Tuhan, tetap katakan di dalam hidup kita bahwa Dia yang terbesar, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan bersama-sama, angkat tangan kita bersama-sama, mari bersama puji Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Punya Tuhan.
lebih besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, makasih. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang terlebih besar dari segala hal apapun ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang terlebih besar dari setiap persoalan hidup kami, pergumulan kami, dan apapun yang terjadi bagi kami. Kami tahu Engkau yang memegang kendali, Engkau yang memegang kontrol dalam setiap kehidupan kami. Dan bagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu memenuhi setiap hidup kami. Kuasa-Mu memenuhi hati kami. Kuasa-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Dengan iman kami katakan bahwa kemenangan sudah kami terima pagi hari ini. Dengan iman kami katakan bahwa Engkau sudah menolong setiap kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami. Amen. Mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, memberikan kami kemenangan, melawat, memulihkan setiap kami. Berikan pengurapan secara khusus buat hamba-Mu ya Bapak, Pastor Andri yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Dengan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, benar-benar bersumber daripada Allah sendiri. Amin. Amin. Terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Baik yang ada di dalam ruangan ini, yang hadir di onsite, ibadah onsite, maupun mereka yang saat ini mengikuti secara live streaming. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan diri kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun memang kehidupan kita mungkin banyak sekali hal-hal yang sedang kita perjuangkan. Kita seringkali disibukkan dengan segala kekhawatiran. Kita disibukkan dengan segala persoalan yang kita hadapi. Dan semua itu adalah sesungguhnya adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Tetapi saya percaya pagi hari ini kita mau untuk berkonsentrasi pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyampaikan satu pesan yang penting untuk kita sekalian, khususnya kita sebagai jemaat di akhir zaman. Mari saya langsung saja mengajak saudara untuk memperhatikan apa yang disampaikan pada kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan di sini Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat 20. Mengatakan begini. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi di sini diberitahukan ada salam dari Rasul Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Dan salam itu adalah bunyinya adalah kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia,
yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Jadi kita diingatkan di tengah-tengah masalah dan persoalan yang ada di akhir zaman, di tengah-tengah segala tekanan pandemi yang belum berakhir dan masalah-masalah sosial ekonomi, masalah keuangan kita, masalah-masalah yang lain, apapun juga dan sakit penyakit kita, diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya diberkati oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan ini adalah satu hal yang penting, bahwa saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dikatakan di sana dengan ditutup kata amin. Artinya kita ini adalah warga dari kerajaan Allah. Kita ini adalah warga dari kerajaan surga. Lihatlah, dikatakan di sana. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Ini proses Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus akan datang dengan awan-awan ke tengah dunia ini dan setiap mata akan melihat Dia. Pada zaman Rasul Yohanes hal ini rasanya aneh, bisa setiap mata melihat. Tapi di zaman kita enggak aneh. Kalau ada peristiwa seperti itu pasti semua orang akan membawa gadgetnya dan langsung merekamnya atau fotonya dan sebagainya, kejadian-kejadian seperti itu, dan langsung segera masuk ke dalam tempat-tempat atau bagian-bagian yang bisa menyiarkannya, baik secara pribadi maupun secara resmi. Dan dikatakan di sana, juga mereka yang telah menikam Dia, berarti musuh-musuh Tuhan Yesus juga akan melihat akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah, yang tetap berkuasa. Kita memiliki Tuhan Yesus yang tetap menjagai kita, tetap menjadi gembala kita. Dikatakan di sana sebagai Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi kita mempunyai Allah yang sungguh-sungguh bisa kita jadikan jaminan dalam kehidupan kita. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi ini kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes di pulau Patmos. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi kita lihat di sini, kan disebutkan oleh Rasul Yohanes pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Atau hari yang dikenal banyak orang secara umum hari kiamat. Mulai kapankah hari Tuhan itu? Hari Tuhan itu pada sejak saat Rasul Yohanes menerima wahyu ini. Jadi bukan hanya nanti yang akan datang. Tapi hari Tuhan dimulai sejak Rasul Yohanes menerima wahyu ini. Apa sebabnya? Karena wahyu ini penting bagi persiapan gereja Tuhan. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Disebutkan di sana, jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau kita bisa melihat petanya di sana sambil saya bacakan di sini. 7 jemaat ini adalah jemaat pertama adalah Efesus. Dan saya ingin beritahukan kepada kita semua bahwa yang memberi urutan ini bukan Rasul Yohanes. Tapi yang memberi urutan ini adalah Tuhan sendiri. Ini di daerah Laut Tengah. Di gambar ini, saudara bisa melihat ini Laut Tengah. Dan daerah ini sekarang adalah sebagian gereja-gereja ini ada di negara Turki. Kalau kita perbesar, maka di jelaskan di sini, ada yang pertama dikatakan pada ayat 11 adalah, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Yang pertama adalah ke Efesus. Ini Efesus. Efesus ini ada di,
Efesus ini ada di daerah ini ya. Pertama adalah Efesus. Yang kedua adalah Smyrna. Smyrna. Yang ketiga adalah Pergamus. Yang keempat adalah Tiatira. Sudah bisa lihat posisinya ya. Yang kelima adalah Sardis. Yang keenam adalah Philadelphia. Laodikia. Ini adalah ketujuh yang berurutan. Tapi di sini yang menentukan urutannya adalah Tuhan sendiri. Dikatakan pada ayat 11 sekali lagi, apa yang engkau lihat tuliskanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ada satu pesan Tuhan yang sangat penting ditujukan kepada tujuh jemaat ini. Apakah pada waktu itu hanya ada tujuh gereja di dunia? Ternyata tidak. Di sini kita bisa lihat kota-kota lain, Antiochia dan sebagainya, ini ada gereja-gereja Tuhan. Tapi yang mau Tuhan pesankan di sini bukan kepada ketujuh gereja ini saja. Tetapi kepada gereja di akhir zaman. Gereja di akhir zaman harus menerima tujuh pesan yang penting bagi gereja akhir zaman. Karena ini akan dihadapi oleh gereja akhir zaman. Terutama adalah kita yang saat ini sudah masuk pada akhir dari akhir zaman. Dan yang pertama ini nanti adalah gereja di jemaat di Efesus. Nanti kita teruskan dulu. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Jadi rupanya sosok yang berbicara itu dari belakang Yohanes dan dia mesti berpaling dulu dan melihat tujuh kaki dian emas. Ingat tujuh kaki dian di dalam tabernakel seringkali digambarkan sebagai Roh Kudus. Tapi di sini berbeda nanti. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi kalau kita lihat di sini, yang tampil di depan Yohanes adalah Tuhan Yesus. Sebab ditekankan di sini anak manusia, serupa dengan anak manusia. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Sorot matanya begitu kuat seperti nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Jadi ini semua bagaikan ya, bagaikan. Karena Rasul Yohanes sulit untuk menggambarkannya. Pada zaman itu belum ada HP. Rasul Yohanes belum bisa ngerekam suaranya Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kita lihat di sini gambaran Tuhan Yesus yang di tangan kanannya memegang tujuh bintang. Apa ini tujuh bintang? Nanti kita lihat. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Sebilah pedang ini dijelaskan pada ayat yang lain, tidak saya jelaskan di sini, adalah firman Tuhan. Seperti pedang bermata dua. Yang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini menggambarkan cahaya kemuliaan Allah, Shekinah Glory. Begitu teriknya sehingga wajahnya tidak bisa terlihat. Karena begitu terangnya cahaya kemuliaan Allah yang terpancar. Itulah gambaran ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Mereka tidak terlihat ketelanjangannya. Karena apa? Karena mereka memiliki cahaya kemuliaan Allah. Yang begitu terik, yang begitu terang, menyilaukan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, hilanglah cahaya kemuliaan Allah itu. Sehingga mereka mendapati diri mereka telanjang. Ketika aku melihat dia, ayat 17, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kepada saudara dan saya, kita gereja akhir zaman, kita akan mengalami ketakutan yang besar. Tapi Tuhan Yesus akan mengatakan kepada kita dan menumpangkan tangannya pada kita semua untuk mengatakan jangan takut. Satu hal yang perlu kita lawan di masa akhir zaman ini adalah rasa takut.
Kalau saudara menerima rasa takut itu, maka rasa takut itu akan datang terus dalam berbagai versi, dalam berbagai bentuk. Dan apakah semua itu menakutkan? Ya, menakutkan. Pada rasa takut itu, kita tidak boleh menyerah. Kita harus benar-benar berpegang, kita bisa memilih. Memilih tunduk pada rasa takut atau memilih beriman kepada Tuhan. Dan kita mau beriman kepada Tuhan yang mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Iman kita betul-betul ditantang di akhir zaman ini. Untuk pertama adalah melawan rasa takut. Rasa takut itu seringkali ada dan dirasakan oleh tiap-tiap orang yang memiliki rasa takut, takut itu sendiri. Mungkin gaya ngomongnya gak takut, mungkin cara-cara hidupnya gak, tapi dalam hati, jauh di dalam lubuk hatinya dia takut. Itu adalah kondisi yang sangat lemah bagi orang yang mengalaminya. Saudara harus buang rasa takut itu. Ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi Rasul Yohanes disuruh untuk membuat satu kaitan antara apa yang terjadi pada hari ini, pada zaman gereja mula-mula, pada zaman gereja mula-mula. Ini Rasul Yohanes menulisnya ini sekitar tahun 60-an sampai tahun 90-an Pulau Patmos namanya. Nah, ini untuk dikaitkan dengan keadaan kejadian yang akan datang. Jadi bukan cuma kejadian saat ini, tapi kejadian yang akan datang juga dikaitkan. Jadi kita harus selalu melihat begini polanya. Kita lihat kejadian kita hari ini seperti apa. Lalu kita lihat apa yang Tuhan tunjukkan untuk sesuatu yang akan datang. Seperti pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes ketika membuka kitab Wahyu. Dan dikatakan di sana, rahasia ketujuh bintang, nah ini saudara bisa lihat. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi tujuh kaki dian itu menggambarkan bukan Roh Kudus di sini tapi menggambarkan jemaat. Tujuh jemaat yang tadi disebutkan ayat 11. Mengapa kok sekarang gambarnya bukan Roh Kudus? Ingat, gereja Tuhan, saudara dan saya adalah bait rumah bet Roh Kudus. Bait Allah, Betel. Betel itu kita. Kita ini Betel. Diri kita ini adalah tempat Roh Kudus. Kalau saudara sadari itu, saudara tidak akan takut. Kalau saudara sadari itu, saudara tidak akan membuang, menyia-nyiakan hidup saudara. Saudara akan berusaha benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Menjauhkan diri dari kejatuhan kepada dosa. Ingat loh, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa. Siapapun. Siapapun bisa berada di dalam kondisi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk hamba Tuhan. Jangan saudara kira bahwa hamba Tuhan itu adalah orang yang sudah super ini ya, aman gitu ya. Tidak. Hamba Tuhan juga bisa jatuh dalam dosa. Kita harus sadar. Kalau kita punya Roh Kudus, bait Roh Kudus, bet-el, kita itu bet Allah atau rumah Allah. Maka ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita tidak takut. Karena gereja Tuhan ini punya Roh Kudus, maka digambarkan sebagai tujuh kaki dian emas. Kenapa emas? Karena sudah melewati suatu ujian. Emas itu kemurniannya diuji oleh api. Jadi gereja Tuhan ini adalah tujuh ini adalah gereja Tuhan. Saya ingin beritahukan kepada saudara, kadang-kadang kita punya persepsi yang salah tentang tujuh gereja Tuhan di kitab Wahyu. Ini gereja Tuhan yang seolah-olah dikritik sama Tuhan. Oh enggak, mereka ini adalah gereja Tuhan yang sudah punya Roh Kudus dan diuji oleh waktu, diuji oleh kekudusan dan sebagainya. Sehingga mereka boleh dikatakan memiliki tujuh kaki dian emas. Dan yang kedua adalah dikatakan di sini, ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Setiap gereja Tuhan, Tuhan beri malaikat untuk menjaganya. Kita tidak bisa melihat malaikat itu. Tapi malaikat itu ada. Bahkan bukan cuma gereja dalam arti kata gedung ataupun kita bersama sebagai orang-orang gereja. Bukan. Tapi gereja sebagai diri pribadi kita. Saudara mungkin tidak sadar bahwa saudara dijagai oleh malaikat Allah. Malaikat Allah itu yang akan menjaga. Apa bedanya dengan Roh Kudus? Oh, Roh Kudus itu memimpin kita. Roh Kudus memimpin kita berjalan di atas firman Tuhan. Tapi malaikat Tuhan menjagai saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara perlu untuk menyadari
aku ini adalah orang yang beruntung. Aku ini adalah orang yang istimewa. Karena Allah tidak membiarkan aku sendirian berada di tengah situasi buruk di akhir zaman ini. Saya beritahukan pada saudara, akhir zaman ini buruk dan akan semakin menjadi lebih buruk. Karena apa? Karena kita memang sudah berada di bagian akhir. Gereja, kita semua adalah mempelai Kristus. Yang dipersiapkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Saudara masih ingat ruang kudus di tabernakel. 7 kaki dian dan meja roti sajian. Itu memberikan kepada kita, pemberitahuan kepada kita bahwa kita itu dipersiapkan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus datang sebagai mempelai surga. Dan kita adalah calon mempelai surga yang akan bersama dengan Tuhan Yesus pada perkawinan anak domba Allah. Saudara dan saya sekarang ini sedang dalam proses persiapan seorang mempelai. Kita sadari dulu konsepnya. Kita sadari dulu posisinya. Saudara dan saya adalah calon mempelai Kristus yang saat ini dipersiapkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Supaya kita layak di hadapan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara tidak boleh menjadi orang Kristen anak-anak. Orang Kristen yang masih bayi rohani, gak boleh. Sekarang saudara tiba waktunya saudara harus menjadi orang dewasa rohani. Tuhan Yesus tidak menikah dengan bayi rohani. Tuhan Yesus akan menikah dengan gereja Tuhan yang dewasa. Ingat, kita harus dipersiapkan dengan ini. Ada 7 model gereja di sini yang Tuhan pakai untuk memberikan pelajaran dan peringatan bagi gereja akhir zaman. Dalam mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus kembali, orang lain mungkin menganggapnya sebagai apa? Sebagai hakim di akhir zaman. Iya betul, gak salah. Tuhan Yesus kembali sebagai raja di atas segala raja. Iya betul, itu tidak salah. Tapi bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjadi mempelai. Yang akan membawa gereja Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan Yesus selamanya di dalam surga. Dan kita akan lihat. Pesan pertama bagi gereja akhir zaman. Yang saat itu dititipkan kepada jemaat di Efesus. Kita baca Wahyu 2 ayat 1. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. 7 bintang itu sudah kita baca tadi adalah malaikat 7 jemaat. 7 kaki dian emas adalah 7 jemaat. Tadi Wahyu 1 ayat 20. 7 bintang itu ada di tangan kanannya. Menggambarkan apa? Bahwa malaikat 7 jemaat ini ada dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Jangan pernah menyembah malaikat. Karena malaikat adalah babysitter yang disuruh oleh Tuhan untuk menjaga kita. Justru malaikat itu yang harusnya menghormati kita. Karena malaikat itu disuruh untuk menjaga saudara dan saya calon mempelai surga. Dia berjalan dikatakan di sana di antara 7 kaki dian emas. Menggambarkan apa? Kaki dian emas ini menggambarkan gereja Tuhan. Jadi dia berjalan di antara 7 kaki dian emas menggambarkan Allah sedang melawat dan meninjau umatnya. Orang seringkali merasa begini, ketika Allah meninjau dan melawat umatnya terjadi suatu pergerakan roh yang hebat. Memang bisa terjadi seperti itu. Tapi di akhir zaman berbeda. Apa yang dijelaskan oleh Wahyu pasal 2 ayat 1 ini. Menjelaskan kepada kita bahwa sekarang di akhir zaman Tuhan sedang melawat umatnya. Tidak dengan suatu pergerakan yang heboh. Tapi justru di tengah-tengah segala bencana dan malapetaka. Sekarang ini saatnya terjadi. Kalau saudara membaca Mazmur 23 ayat 4. Maka sekarang ini saatnya terjadi. Di tengah lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Emangnya gembala itu kalau jalan di tengah dombanya pakai gada dan tongkat terus dia ribut tetak tetok cetak tetok. Enggak ya tenang aja. Begitu ada musuh gadanya keluar. Begitu dombanya nyeleweng tongkatnya mengarahkan. Jadi sekarang saatnya di mana Allah melawat umatnya meninjau umatnya. Untuk apa?
untuk melihat persiapan. Apakah engkau sudah menyiapkan diri atau belum? Itu sebabnya saya berkali-kali ingatkan, sekarang ini masa seleksi. Diseleksi, di gereja Tuhan ada gandum dan ilalang. Ilalang akan ditebang dan dibuang, dimasukkan ke dalam api. Tapi gandum akan dituai masuk ke dalam lumbung. Menggambarkan apa? Mereka yang gandum akan benar-benar dibawa masuk surga. Tetapi mereka yang ilalang, walaupun ada di tengah gereja, mereka akan dibuang masuk dalam api. Karena mereka, bedanya gandum sama ilalang apa? Sudah pernah saya ingatkan. Gandum itu berbuah, ilalang gak ada buah apa-apa, gak ada isinya. Kosong, cuma hura-hura di gereja. Cuma pamer-pamer di gereja. Cuma sok rohani, tapi gak ada buahnya. Saudara harus berbuah. Kapak sudah tersedia di tepi pohon ini. Kalau tidak berbuah maka akan ditebang pohonnya. Itu sudah peringatan-peringatan, sudah akhir zaman ini sudah. Waktunya sudah sangat dekat. Kalau saudara tidak serius, kalau saudara sibuk memikirkan apa? COVID, memikirkan penyakit, memikirkan pekerjaan, memikirkan keuangan, memikirkan masalah rumah tangga, memikirkan masalah ini, itu boleh saja. Tapi ingat, saudara dan saya sedang diambil konsentrasinya dari mempersiapkan diri atas kedatangan Tuhan Yesus kembali. Konsentrasi kita utama adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena apa? Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus menjemput kita secara pribadi. Mungkin nanti malam, mungkin seminggu lagi. Kita tidak tahu. Jadi kita perlu perhatikan apa ya yang kurang ya. Dari diri saya sebagai mempelai surga. Apa yang kurang ya? Kita bercermin pada firman Tuhan. Kita melihat, mengevaluasi diri kita. Bukan menghakimi orang lain, mengevaluasi diri kita. Apa yang kurang ya dari saya ini? Saudara sibuk hal yang lain boleh. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Formasinya itu harus jelas. Harus jelas. Sekarang ini, pandemi seperti ini membuat apa? Kerohanian turun. Spiritual turun. Orang tidak lagi ke gereja, saya berkali-kali mengingatkan. Orang tidak lagi ke gereja, tapi kan live streaming Pak Andri. Live streaming itu gak seserius saudara yang ada di gereja. Saudara yang ada di gereja ini mau gak mau saudara duduk. Dan gak enak kalau saudara terus merosot duduknya, sut tidur. Gak enak pasti saudara. Tahukah saudara, sekarang ini sedang dikacaukan gereja Tuhan. Kalau saudara tidak mau memaksakan diri saudara untuk konsentrasi pada pertumbuhan rohani saudara, sudah tidak ada waktu lagi. Saudara akan hilang di tengah jalan. Ya, pertama dikatakan pada jemaat Efesus. Efesus ini adalah sebuah kota besar. Kota pelabuhan. Kota ini adalah kota yang memuja Dewi Artemis. Dewi perang. Dewi Diana. Ya. Ini adalah apa namanya? Wonder Woman ya kalau di DC ya. Artemis, Diana, Dewi perang. Jadi bukan di tengah-tengah kota Kristen, bukan loh. Jemaat ini ada di tengah-tengah daerah yang bukan Kristen. Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. So, lihat di sini, Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi saya beritahukan kepada saudara, ketika saudara berjerih payah di dalam melayani Tuhan, ketika saudara berjerih payah untuk serius beribadah, untuk serius hidup sesuai dengan firman Tuhan, jerih payah saudara mungkin tidak dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu, aku tahu pekerjaanmu, titik dua di sana, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ketekunan itu gak terlihat. Orang tuh seringkali bisa pura-pura seolah-olah tekun, tapi hatinya berontak marah-marah sambil ngerjain kerjaan itu. Tapi Tuhan Yesus tahu siapa yang sungguh-sungguh tekun dan siapa yang sungguh-sungguh berjerih payah.
Dikatakan di sini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya tidak bisa kompromi dengan orang jahat. Saudara tidak bisa kompromi. Dikatakan di sana, di dalam New International Version, cannot tolerate. Kalau di dalam International Version dikatakannya pakai bahasa tidak bisa kompromi itu, cannot tolerate. Dengan mereka yang jahat. Jahat itu bukan jahat versi manusia. Jahat itu jahat versi Tuhan. Kita tidak bisa bertoleransi dengan mereka. Artinya apa? Kita juga tidak akan terlibat dan tidak akan termasuk di dalamnya. Mereka mau berbuat jahat, ya kita tidak mau ikut-ikut. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ingat, di akhir zaman banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahkan mengaku dirinya sebagai rasul. Tetapi sesungguhnya mereka palsu. Mereka itu dusta. Dan dikatakan di sini, jemaat akhir zaman yang seperti jemaat Efesus di sini itu tidak mau menerima, tidak mau bersekutu dengan mereka-mereka yang palsu. Itu sebabnya kalau saudara lihat semua ini, jangan saudara melihat casing luarnya. Tapi lihatlah sesungguhnya apa yang sedang disampaikannya di dalam kehidupannya. Apa yang sedang disampaikan melalui firman Tuhan. Saudara kalau lihat YouTube tuh begitu banyak khotbah. Begitu banyak, luar biasa. Kalau saudara ikut grup WA hamba-hamba Tuhan. Waduh, hamba-hamba Tuhan begitu banyak. Dan di grup WA itu semua hamba Tuhan khotbah coba. Saudara bisa bayangin, penuh gitu. Sampai sekian, 900 sekian belum saya buka. Kalau dibuka itu, si pendeta ini bikin renungan, pendeta ini bikin renungan. Apa yang baca ya? Saya gak baca. Saya lewat, oh renungan, renungan, renungan. Saya lewati ya akhirnya. Tapi begitu banyak. Saudara jangan bergembira dengan itu. Sekarang tuh semakin banyak informasi, semakin kita tidak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang hoax, mana yang benar. Semakin banyak firman Tuhan yang disampaikan, di tengah-tengahnya menyusup hal-hal yang palsu. Itu sebabnya saudara perlu belajar firman Tuhan yang benar. Supaya saudara bisa mengetahui bahwa ini itu palsu. Bahwa itu adalah tidak benar. Bahwa itu adalah dusta. Rasul abal-abal. Hati-hati. Dijelaskan di sini. Pada ayat 2. Ayat 3. Di sana disebutkan bahwa saudara ini sabar. Dan menderita karena Kristus, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi kalau saudara menderita karena Kristus, gak usah pamer. Karena Tuhan Yesus tahu, saudara sedang menderita karena Kristus. Saudara sedang berkorban untuk memberi, menyembah kepada Kristus. Mungkin berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban dana, berkorban apa saja yang saudara miliki. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah. Ingat, jemaat akhir zaman, satu poin lagi yang perlu diperhatikan adalah tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah dalam apa? Tidak mengenal lelah dalam melayani Tuhan. Ya, pasti. Tapi hal yang lain adalah tidak mengenal lelah di dalam mengalahkan semua tipu daya akhir zaman. Semua ketakutan yang ada. Ketakutan yang satu baru selesai, bahkan belum selesai. Sudah ketakutan yang lain, kekhawatiran yang lain. Bukan kita yang khawatir, keluarga kita ternyata yang khawatir. Dan keluarga kita yang khawatir itu dampaknya kepada kita. Papa mama yang khawatir, kita yang pusing. Itu kan, kitanya gak khawatir, papa mama yang khawatir. Itu jangan pernah saudara dikatakan di sini lelah menghadapi itu semua. Jangan terus tuduh Tuhan, capek saya Tuhan. Orang lelah itu akan putus asa nantinya. Dan itu sasarannya kuasa gelap. Kuasa gelap akan berusaha membuat saudara lelah. Saya sebagai hamba Tuhan juga bisa dibikin lelah. Karena jemaat ini diomongi bertobat, bertobat, bertobat. Enggak bertobat, bertobat juga. Sudah berapa lama ikut di pengajaran di Pak ini Andri? Oh sudah lama saya. Saya udah 15 tahun lebih loh. Tapi tetap belum bertobat. Saya itu seringkali di dalam doa itu
Saya menangis di hadapan Tuhan ketika mengetahui bahwa orang-orang yang ini tuh masih tetap berpegang kepada dosanya. Apa artinya? Hidup di dalam dosa. Saya sudah pernah beritahu ada dua macam. Satu, jatuh dalam dosa, dan kedua adalah hidup dalam dosa. Kalau saudara hidup dalam dosa, itu tuh berbahaya sekali karena saudara dikurung, dikuasai. Pikiran, perasaan saudara, roh, jiwa saudara dikuasai oleh dosa. Dan dosa yang menguasai saudara ini membuat saudara sulit buat keluar. Kalau saudara jatuh dalam dosa, saudara menyesal, nangis. Aduh Tuhan, saya jatuh dalam dosa. Daud tuh jatuh dalam dosa ketika dia berzina dengan Batsyeba. Jatuh dalam dosa, aduh saya ini jatuh dalam dosa. Tapi Salomo, istrinya 1000 itu hidup dalam dosa loh. Karena istrinya semua orang kafir dan membawa dia kepada berhala, Asitoret dan sebagainya. Enggak keluar lagi Salomo dari sana. Hati-hati. Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Allah sudah memuji jemaat Efesus. Mungkin di antara kita, di antara gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, ada yang bisa dipuji oleh Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus memuji jemaat Efesus. Luar biasa. Bahwa tidak pernah ya selalu berjerih payah, tidak pernah lelah. Ketekunannya tidak dapat kompromi dengan hal-hal yang jahat. Membongkar kepalsuan, kemunafikan, dusta dan sebagainya. Sabar dan menderita karena Kristus dipuji itu. Tidak mengenal lelah dipuji oleh Tuhan Yesus. Tapi ayat 4 ini yang penting. Koreksi bagi kita sekalian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Allah mencela jemaat Efesus. Apa sebabnya? Satu perkara. Karena meninggalkan kasih yang semula. Apa sih sungguhnya kasih yang semula itu? Kasih yang semula itu kalau orang yang sudah menikah di atas 10 tahun, itu baru bisa merasakan bedanya kasih semula dan kasih hari ini. Gak usah menikah, pacaran aja. Pacaran yang baru 6 hari, itu beda dengan pacaran yang sudah 60 tahun. Oh gak ada yang pacaran 60 tahun ya. Pokoknya pacaran yang sudah lama gitu, dengan pacaran hari ini. Kalau pacaran yang masih baru hari ini, waduh, dijemput. Naik sepeda motor juga motornya dilap dulu supaya roknya si pacarnya gak kotor. Diajak makan dibayarin, ya kan. Kata-katanya halus, gak pernah kasar. Coba kalau sudah bertahun-tahun, berubah, masih tetap pacarnya dia, gak pernah selingkuh loh. Tidak pernah selingkuh, pacaran-pacaran tetap. Tapi sudah bertahun-tahun, lu gak bisa datang sendiri gitu, perlu gua jemput. Ketika dia, ayo dong kita jalan-jalan lagi yuk makan di warung yang biasa kita makan dulu. Ini kita sudah ini loh, anniversary loh. Boro-boro anniversary, ulang tahunnya dia aja lupa. Anniversary, iya deh mau sampai di sana. Biasanya kan cowoknya yang bayarin, ini enggak ceweknya yang bayarin. Lu lah bayarin. Itu kasih yang tidak sama dengan kasih mula-mula. Apalagi rumah tangga. Karena apa? Sudah ada rutinitas. Ada rutinitas yang setiap hari. Ditambah rutinitas ini ditambah dengan apa? Ditambah dengan kekecewaan baru. Coba orang pacaran di baru awal atau menikah baru, baru menikah sebulan. Kecewa gak? Kecewa ada sih, tapi sedikit aja kecewanya. Tapi kalau sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, kecewanya numpuk terhadap pasangan itu. Karena apa? Karena tidak kembali ke kasih yang mula-mula. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kita itu mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi baru, mengasihi Tuhan Yesus. Waduh, tiap hari kita doa, tiap hari kita puji sembah sendiri. Tiap hari kita mengadakan mesbah doa sendiri di rumah. Baca Alkitab rajin, dengarkan firman Tuhan. Diulang-ulang dengar firman Tuhan. Dulu ada orang yang seringkali membeli rekaman khotbah saya. Dan selalu mengulang kembali berkali-kali khotbah saya itu supaya dia mengerti betul-betul. Sekarang sudah jauh dari mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah rutin,
sudah merasa diri mengerti. Padahal khotbah saya gak pernah sama loh. Semua direkam dan tidak pernah sama. Jadi kita lihat hal ini kemunduran. Dulu, oh Pak Andri gimana bisa mundur. Dulu tuh saya ngasih kolekte. Alah cuma 2.000 Pak Andri kolekte. Sekarang saya 10 kali lipat loh Pak Andri, 20.000 setelah 10 tahun. Bagus gak? Bagus lah. Cuma masanya dulu 2.000 dia penghasilan 3.000. Sekarang 20.000 penghasilan dia 2M. Sekarang pakai istilahnya M sekarang udah. Luar biasa. Jadi jujur aja deh, jujur. Apakah saudara sehari-hari semakin mencintai Tuhan Yesus atau tidak? Itu aja jujur. Saya tidak mau menilai saudara, tidak mau saya memberikan apa kuesioner, kertas, contreng, tulis, coret, dan sebagainya. Jawab, enggak usah. Saudara jujur aja. Saudara sudah berapa lama kenal Tuhan Yesus? Kapan saudara bertobat? Kapan saudara mengalami satu hidup yang baru? Belum tuh Pak Andri, belum bertobat. Ya sudah, yang belum bertobat gak usah ikut. Maksudnya bukan gak usah ikut kuis ini, gak usah ikut ke surga. Ngapain dong belum bertobat? Saudara sudah bertobat, kapan saudara bertobat? Nah sejak saat itu saudara semakin mencintai Tuhan atau tidak? Saudara jatuh cinta sama Tuhan? Sejak saat itu saudara semakin mencintai Tuhan atau tidak? Saudara yang tahu, jawab. Jawab jujur dalam hati saudara. Jawab jujur. Kalau saudara tidak semakin mencintai Tuhan, firman Tuhan kepada jemaat Efesus ini adalah buat saudara dan saya, buat kita semua. Kita harus kembali ke kasih yang semula. Kenapa kok suami istri seringkali tidak bisa kembali ke kasih yang semula? Suaminya sibuk ngurusi pekerjaan, bisnis. Enggak selingkuh, enggak. Istrinya enggak selingkuh juga, sibuk ngurusi rumah tangga lah, arisan lah, apa segala macam. Masing-masing sibuk untuk urusan yang memang ada, bukan diada-adakan loh. Memang ada. Tapi tidak punya waktu untuk bersama. Tidak ada lagi membangkitkan gairah cinta kasih kepada pasangan. Saya tidak sedang berkhotbah tentang pernikahan loh ini ya. Ini saya ingin gambarkan tentang pernikahan kita dengan Tuhan Yesus. Kapan gereja Tuhan ini bertobat? Kapan? Gereja Tuhan ini bertobat pada saat Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia naik ke surga, memberi kepada kita Roh Kudus Tuhan. Gereja Tuhan lahir. Kapan itu? 2.000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus bilang, aku akan datang segera. Itu 2.000 tahun, belum datang-datang. Selama 2.000 tahun, apa yang dilakukan gereja Tuhan? Gereja Tuhan beribadah, gereja Tuhan KKR, gereja Tuhan menginjil, menjadikan semua bangsa muridku, dan dijalankan semua perintah Tuhan Yesus. Dari 2.000 tahun sampai hari ini, apa enggak rutin itu? Apa masih punya kecintaan pada Tuhan Yesus? Itu bahayanya. Sehingga di akhir zaman ini Tuhan Yesus ingatkan, kembalilah ke kasihmu yang mula-mula. Efesus, kamu adalah gereja jemaat yang luar biasa. Tapi Efesus, kamu aku cela. Karena kamu tidak mempunyai kasih yang mula-mula. Sekarang persoalan banyak. Mungkin suami sudah kondisinya sakit. Tidak gagah seperti dulu. Malah sekarang mesti diurus. Anak-anak sudah besar, anak-anak sudah menikah. Udah punya rumah tangga sendiri, gak perlu diurus. Tapi sekarang suami yang sakit harus diurus. Dan istri ini, saya istri loh. Ya saya harus ngurus suami saya yang sakit. Bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya, adakah dia mengurus suaminya dengan hati yang mengasihi atau tidak? Coba si suami ini sakit pada awal pernikahan dulu. Mungkin diurusnya dengan penuh cinta kasih yang luar biasa. Sekarang ngurus, pertanyaannya, ngurusnya penuh. Suami, cari uang setengah mati, di PHK, disuruh work from home tanpa dibayar dan sebagainya. Tetap suami banting tulang cari uang. Untuk apa?
untuk istri saya, anak saya sih sudah besar, sudah punya rumah tangga sendiri, tapi untuk istri saya dan sebagainya. Suami ini suami yang setia, bukan suami yang selingkuh. Dia bawa pulang hasil jerih payahnya untuk kebutuhan istrinya. Pertanyaannya, dia memberikannya sebagai apa? Kewajiban? Atau karena dia mencintai istrinya? Saudara sekarang bernyanyi buat Tuhan itu karena kewajiban saudara. Ini kan gereja, ini kan ibadah. Saya bernyanyi buat Tuhan. Kewajiban saudara. Ya karena disuruh sama pemimpin pujian tadi. Disuruh ngangkat tangan, suruh tepuk tangan, suruh menyembah Tuhan. Ya saya ikuti aja kewajiban. Atau karena saudara mencintai Tuhan Yesus. Jujur. Saya ajak kita jujur deh. Mau siapa saja yang mendengarkan rekaman khotbah ini, mau pendeta, mau siapapun, jujur coba. Dulu ketika melayani Tuhan, melayani sungguh-sungguh sebagai seorang pendeta. Sekarang setelah berpuluh tahun, apakah melayani masih dengan kasih? Simon, Petrus ya, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus tanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dasarnya apa? Kasih. Bukannya, kamu apakah kamu itu adalah orang yang bertanggung jawab? Apakah kamu orang yang bisa saya percaya? Kata Tuhan Yesus. Bertanggung jawab? Bisa percaya? Mampu? Oke, gembalakan domba-dombaku. Enggak loh. Apakah kamu masih mengasihi? Saya seringkali mengalami kondisi seperti ini. Justru orang-orang jemaat yang begitu ya Tuhan percayakan untuk saya bimbing, gembalakan. Begitu saya kasihi, pergi meninggalkan saya dan malah menikam saya dari belakang. Pertanyaannya, apakah kamu masih mengasihi untuk melayani? Saya bilang, gak apa-apa Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi. Hidupku ini bukan karena manusia, hidupku ini karena Tuhan. Jadi saudara cek diri saudara sendiri. Apakah saudara masih mengasihi? Sebab tanpa kasih yang mula-mula, saudara tidak mungkin bisa memberikan apa yang dirindukan oleh Allah. Coba kita baca Yeremia 2 ayat 1-3. Saudara beri tanda dulu di Wahyu pasal 2 ini. Kita baca Yeremia 2 ayat 1-3. Yeremia 2 ayat 1-3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Perjalanan Israel dari padang gurun, saudara masih ingat terjadinya kapan? Ketika mereka keluar dari Mesir, dikeluarkan oleh Tuhan. Tapi apa yang disampaikan oleh Yeremia ini adalah ketika mereka sudah menjadi kerajaan Israel. Mereka menyembah berhala. Mereka berkali-kali kembali menyembah berhala. Pertanyaannya, apakah di padang gurun mereka tidak pernah menyembah berhala? Pernah. Anak lembu emas, saudara masih ingat. Tapi mereka menyembah berhala pada waktu itu karena mereka belum mengerti tentang Taurat. Ingat, Taurat masih dibawa oleh Musa. Musa masih membawa Taurat. Mereka belum mengerti. Mereka masih terpengaruh oleh orang-orang Mesir. Mereka mendirikan anak lembu emas. Dirasakan Musa terlalu lama di atas gunung. Mereka mendirikan anak lembu emas. Itu orang gak ngerti. Itu orang jatuh dalam dosa. Tapi kalau di kerajaan Israel sudah ngalami pengalaman bersama dengan Tuhan segitu lamanya. Sekarang sudah menjadi kerajaan Israel yang luar biasa. Menyembah berhala. Bagaimana sakit hatinya Tuhan. Kalau saudara pacaran. Pacaran baru 1-2 bulan. Terus ada cowok lain yang dekat pada saudara. Saudara ladeni juga cowok itu. Pacar saudara yang cowok ini juga pasti kecewa.
Tapi kecewanya ya sudahlah gitu aja. Baru pacaran 2 bulan. Tapi sekarang saudara sudah menikah dengan dia. 2 tahun mungkin menikahnya. Lalu ada cowok lain yang dekat pada saudara dan saudara mau. Apa tidak sakit hati, tidak kecewa suami saudara itu? Begitu perasaan Tuhan ketika kehilangan kasih yang mula-mula. Tanpa kasih yang semula, yang ada adalah kualitas kasih yang dingin. Dilaksanakan tapi dingin. Saya ketemu sama ibu-ibu, saya pernah cerita di khotbah. Sama ibu-ibu yang sudah menikah di atas 25 tahun, 30 tahun. Dia cuci pakaian dari suaminya, dia cuci sendiri. Dia cuci pakaian dari anak-anaknya dan anaknya sudah mulai besar, cuci pakaian dari cucu-cucunya. Saya tanya ibu, apakah ibu gak pernah kerasa capek dah tiap hari nyuci 30 tahun, 30 tahun nyuci. Gak pernah. Dia bilang, saya gak pernah capek. Karena pada waktu saya mencuci baju, pakaian dari suami saya merasakan bahwa saya sedang mencuci pakaian dari orang yang saya sayangi. Dia mencuci bukan dengan tangan, tapi dia mencuci dengan kasih sayang dari dalam hatinya. Gak pernah capek. Tangannya si ibu-ibu itu kalau dulu kan sebelum masa COVID ini kan boleh salaman. Salaman sama saya, tangannya, tangan Hulk kasar. Luar biasa, kerja keras ibu ini. Tapi ibu-ibu bilang, saya gak pernah capek. Karena saya sedang mengerjakan, saya masak. Saya tahu bahwa saya masak untuk orang-orang yang saya sayangi. Bukan masak, kenapa? Ya karena saya rutin, saya sudah jadi istrinya orang itu. Saya sudah jadi istrinya King Kong itu, apalagi disebut King Kong si suaminya karena keselnya luar biasa. Capek istri kayak gini, suami kayak gitu capek pasti. Jalani kehidupan, setia di rumah tangga setia. Gak ada gosip apa-apa, setia. Tapi capek. Karena apa? Karena harus mau gak mau saya nasibnya sial ini. Saya harus menikah dengan orang ini, salah saya nasibnya. Mestinya kawin sama si itu dulu mantan saya itu. Itu mantan terindah dalam hidup saya. Saudara semakin lelah hidupnya, percaya saya. Dan sekarang bukan masalah suami istri. Dengan Tuhan. Duh, saya terlanjur jadi Kristen. Saya terlanjur jadi pelayan Tuhan. Saya terlanjur jadi pendeta. Capek orang itu. Pasti capek. Gak ada gairah. Kenapa gak ada gairah? Karena dingin. Kasih yang dingin ini terjadi karena apa? Karena semakin banyaknya kedurhakaan. Kita baca Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa kasih itu menjadi dingin? Karena makin banyak kedurhakaan. Kalau di dalam New International Version dikatakan, wickedness ini adalah kejahatan. Kejahatan itu bukan berarti kejahatan-kejahatan yang hanya dilakukan secara action. Mungkin kejahatan yang ada di dalam pikiran. Orang lain membicarakan hal-hal yang baik-baik dari keluarganya. Dia membicarakan hal yang buruk. Dari keluarganya, dari suaminya, dari anaknya. Dia kecewa sama mertuanya. Ceritakan sama semua orang. Apa ada solusi? Tidak ada solusi. Yang ada adalah makin berat hidupnya. Makin saudara banyak ngomel, banyak ngeluh, banyak bersungut-sungut, semakin berat hidup saudara. Bagaimana caranya harusnya hidup? Saudara harus mengubah mindset saudara. Mengubah cara berpikir saudara. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saudara sekarang tahu, saya adalah gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus nanti. Jadi apakah saya sudah siap nih? Coba saya cek. Sehari 24 jam, semua orang mau kaya, miskin, hebat, tidak hebat, pintar, bodoh, semuanya 24 jam sehari. Dalam 24 jam sehari, berapa jam yang saya berikan? Berapa menit? Menit terlalu banyak gak ya? Yang saya berikan untuk Tuhan. Berapa menit yang saya berikan untuk Tuhan? Cek coba di saudara. Dulu
ketika baru menikah, 24 jam, itu 28 jam saudara berikan kepada pasangan saudara. Sekarang setelah saudara menikah 20 tahun, yang saudara berikan ke pasangan saudara hanya paling 2 jam, itu pun sudah setengah-setengah ngantuk. Ya. Mau ini ya. Mana kasih yang semula? Ini bukan soal pasangan suami istri, pasangan pada Tuhan ini. Kasih semula saudara pada Tuhan di mana? Koreksi diri saudara. Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Anggaplah gereja Tuhan ini sudah mulai jatuh cinta sama Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang waktunya pernikahan tiba. Harusnya saat ini pada waktu pernikahan tiba, gereja Tuhan ini harusnya semakin bergelora cinta kasihnya kepada Tuhan. Tapi ini karena sudah 2000 tahun jadi kempes cinta kasihnya. Padahal kasih itu adalah ikatan yang kuat antara Kristus dengan gereja Tuhan. Ingat loh ya, Allah mengikat dirinya dengan Abraham melalui apa? Covenant, perjanjian itu bisa sama siapa saja perjanjian. Saudara bisa janji sama Pak RT, saudara bisa janji sama pemilik rumah kontrakan saudara, janji. Tapi kalau kasihnya Tuhan Yesus dengan kita, atau ikatan antara kita dengan Tuhan Yesus, adalah kasih. Aneh kan, kalau sekarang justru mau deket-deketnya waktu menikah, malah kasihnya udah dingin. Aneh kan? Dulu ini menggebu-gebu, sekarang mau menikah nih, kamu besok menikah ya. Ya udah deh, menikah deh. Sama pacar kamu yang sudah 2000 tahun yang lalu kamu pacari. Oke, menikah sama dia. Tuhan Yesus namanya. Ya, oke deh. Ya udahlah, mau apa lagi? 2000 tahun yang lalu saudara mulai pacaran dengan Tuhan Yesus. Ini bukan saudara, maksudnya gereja Tuhan. Sekarang aneh kalau kasih yang semula itu sudah semakin dingin. Justru harusnya semakin menggebu, semakin luar biasa. Jadi akhir zaman ini adalah masa di mana kasih kita kepada Tuhan itu semakin meluap. Harusnya begitu. Bukan doa kita banyak pada Tuhan. Ya doa banyak ya gak apa-apa. Tapi doa kita banyak kenapa? Karena banyak persoalan di akhir zaman itu doanya banyak. Ya boleh. Tapi cek coba kasih saudara, hati saudara. Wahyu 2 ayat 5 mengatakan begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apa sih kok Efesus ini dikatakan, jemaat Efesus dikatakan engkau sudah jatuh terlalu dalam. Apa yang disebut jatuh terlalu dalam? Kita baca ayat sebelumnya, ayat 4. Ayat 4 yaitu bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, itulah kejatuhanmu yang dalam. Lalu gimana langkahnya? Tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, menyadari dulu bahwa dia telah jatuh. Kedua, bertobat. Dan yang ketiga, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, menyadari kejatuhan itu. Kita evaluasi diri. Pantas enggak ya saya jadi mempelai kerajaan surga? Kedua, bertobat. Bertobat itu artinya tindakan perbaikan. Percuma saudara sadar tapi tidak bertobat, percuma. Bertobat. Ketiga, kembalilah ke kasih yang semula. Artinya kembali ke kondisi yang seharusnya. Saudara dan saya ini mau menikah dengan Tuhan Yesus, harusnya kasihnya menggebu-gebu super-super dahsyat harusnya. Sebab kalau tidak dikatakan di sana, maka kaki dian emas akan diambil. Apa artinya? Kaki dian emas itu tadi apa sih? Kaki dian emas adalah kita diakui sebagai jemaat Allah. Roh Kudus dan satu nilai, kamu sudah teruji seperti emas. Itu diambil semua. Ada orang-orang yang bilang, oh sekali saya percaya Tuhan Yesus, tidak mungkin saya akan kehilangan keselamatan. Hati-hati loh.
Orang yang berkata seperti ini bisa kaki dian emas ini dicabut. Tidak diakui sebagai jemaat Allah. Kita semakin mengasihi Tuhan Yesus bukan karena kita takut dicoret oleh Tuhan Yesus. Di kartu undangannya Tuhan Yesus coret, gak jadi gue menikah sama cewek ini. Sama gereja Tuhan ini. Cap kampret ternyata. Setelah 2000 tahun, dulu dia merpati perempuan ini. Sekarang berubah menjadi kampret, coret. Kita mau menikah loh. Ayo persiapkan diri saudara. Wahyu 2 ayat 6 dan 7. Wahyu 2 ayat 6 dan 7. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nikolaus ini adalah sekte sesat agama Yahudi yang ada di Antiochia. Saudara juga bisa baca di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Coba kita cepat saja ini. Nikolaus ini ya memberi izin dan mengajarkan bahwa percabulan dan tindakan amoral boleh dilakukan sebagai kebebasan spiritual. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibebaskan. Oleh karena itu, kamu boleh melakukan apa saja termasuk percabulan dan tindakan-tindakan amoral. Bukankah itu terjadi hari ini? Gereja Tuhan membuka bagi pernikahan sejenis. Yang dulu tidak boleh, sekarang boleh. Dihali. Banyak gereja Tuhan yang membuka perkawinan sejenis. Itu jelas dosa. Jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Harusnya kita mengajak mereka itu bertobat. Bebenah diri. Karena untuk selamanya di dalam neraka. Dan untuk selamanya di dalam surga. Selamanya loh. Selamanya, gak ada akhirnya. Jemaat Efesus membenci pengikut Nikolaus. Bagus kata Tuhan. Tapi juga tidak ada gunanya kalau kamu kehilangan kasihmu yang semula. Ayat 7. Jangan menjadi jemaat yang tuli rohani. Saudara saat ini dengar firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Jangan tuli rohani. Telinga saudara tidak tuli pasti. Tapi hati-hati rohani saudara. Kita harus menang. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pohon kehidupan di Firdaus. Ingat. Di tengah Firdaus ada dua pohon. Satu pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Itu yang dilarang oleh Tuhan. Jangan Adam dan Hawa jangan makan itu buahnya. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Pohon yang satu menunjukkan kesetiaan kepada firman Tuhan atau tidak. Ngikut firman Tuhan atau nolak firman Tuhan. Ternyata Adam dan Hawa menolak firman Tuhan. Pohon yang kedua adalah hadiah. Reward bagi mereka yang menjalankan firman Tuhan. Mari kembali ke kasih yang semula. Puji Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Perintahmu dan kulakukan
Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman, renungkan firman-Mu siang. Pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari kita bangkit berdiri, ku renungkan firman-Mu. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah hatiku. Hanyalah untuk menyenangkan hati, hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi kita katakan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Untuk menyenangkan hati. Ampuni kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, ampuni kami. Tanpa terasa, gejolak dalam hidup kami membawa kami jauh, meninggalkan kasih yang semula. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mau mengajak semua orang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, baik secara langsung maupun melalui live streaming dan rekaman. Mereka yang mau kembali kepada kasih yang semula. Saat ini kami bersatu hati ya Bapa. Kami mau kembali ke kasih yang semula. Amen. Karena kasih Tuhan Yesus kepada kami tidak pernah berubah dari 2000 tahun yang lalu sampai pada hari ini. Engkau adalah gembala yang baik. Amen. Engkau adalah kekasih jiwa kami. Amen. Engkau adalah mempelai di dalam surga bagi kami. Bapa dalam surga, ampuni kami. Jika kami seringkali tidak serius di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tidak lama lagi Engkau akan datang. Engkau sudah menyatakan itu melalui berbagai macam hal, melalui tanda-tanda. Sekarang hari ini kami masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk kembali ke kasih yang semula kepada Allah kami, kepada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa. Patahkan dan hancurkan semua kuasa kegelapan, kuasa setan iblis yang membuat kami lupa untuk kembali ke kasih yang semula. Patahkan, hancurkan semua kuasa setan iblis, kuasa kegelapan yang memberi kepada kami pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh negatif. Walaupun kami masih tetap menjadi orang Kristen, tapi bukan orang Kristen yang layak untuk diangkat ke awan-awan. Tuhan tolong kami, kasihani gerejamu ini Tuhan.
kasihani semua orang Tuhan yang saat ini pagi hari ini ikut di dalam ibadah raya di tempat ini maupun ikut melalui live streaming ataupun yang mengikuti rekamannya. Kasihani kami ya Bapa. Beri kami kesempatan kembali. Beri kami kemampuan kembali untuk kembali kepada kasih yang semula. Untuk kembali merasakan hangatnya dekapan Tuhan Yesus. Ketika kami menangis di dalam pelukan Tuhan Yesus. Pada saat kami baru bertobat. Pada saat kami baru mengenal Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa. Mengucap syukur kepadamu dengan datang ke dalam pelukanmu. Memeluk Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Berterima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Amen. Tuhan yang sungguh baik. Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya. Kuasamu sedang bekerja di akhir zaman ini dengan ajaib dan luar biasa. Dan terima kasih Engkau bekerja di tengah-tengah GPKDI Tabernakel Kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Di dalam kuasamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur dan kami mau sungguh-sungguh diperbarui oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah, ikutilah siaran program 1 RRI Bandung. Acaranya Mimbar Agama Kristen. Saya akan membawakan firman Tuhan dalam Mimbar Agama Kristen itu pada hari Rabu, tanggal 1 September. Dan saya ingin memberitahukan pihak RRI Bandung sekali lagi meminta saya untuk mengisi sepanjang bulan September. Seperti yang lalu, sepanjang bulan Agustus, sekarang bulan September, mereka meminta kami yang mengisi, kita semua yang mengisinya di sini, jam 8 malam sampai jam 9 malam. RRI itu selalu jamnya tepat. Jadi, saudara perlu mungkin jam 8 kurang sudah menyiapkan channel 97,5 FM atau RRI Playgo. Mesti di-download kalau itu aplikasinya. Siaran Rabu yang kemarin sangat bagus, ini kualitasnya, sehingga mereka yang mendengar dari luar negeri, luar kota, semua menyampaikan, menerima berkat Tuhan dari firman Tuhan yang disampaikan di Mimbar Agama Kristen Rabu yang lalu. Hadirilah ibadah persekutuan The Lantern yang hari ini nanti akan ada persekutuan The Lantern kaum muda melalui Zoom. Acaranya adalah Ruang Kudus. Saya akan membawakan judulnya tentang Roh Kudus pada nanti jam 7 malam. Jangan lupa ya The Lantern, ajaklah teman-teman, rekan-rekan semua boleh bergabung ya. Yang tidak belum termasuk The Lantern juga mau bergabung boleh ya, karena ini kalau Ruang Kudus tuh isinya semacam PA khusus ya. PA khusus tentang Roh Kudus saat ini. Tapi minggu depan itu pada tanggal 5 September persekutuan The Lantern akan melalui Zoom juga Grief and Loss dibawakan oleh Evangelist Junius Gulo. Pada hari Minggu 5 September jamnya sama, jam 7 malam. Meeting ID, password bisa minta kepada Kang Aldi. Akang-akang sekarang. Persiapkan diri Anda untuk mengikuti dan mendapat berkat dari perjamuan kudus pada minggu depan, 5 September 2021 jam 8 pagi, ibadah minggu depan, perjamuan kudus, dan diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Ajak teman, saudara, keluarga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan melalui semua kegiatan ibadah kita. Hadirilah juga ibadah persekutuan wanita GPKDI Tabernakel Kasih melalui Zoom dengan tema peran wanita Kristen dalam keluarga. Ini dibawakan oleh Oma Tati melalui Zoom pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Oma Tati ini punya banyak sekali pengalaman, pengalaman rohani, pengalaman pribadi yang luar biasa, sehingga saya percaya acara ini akan menjadi bukan saja menarik, tapi acara ini akan menjadi berkat bagi khususnya bagi para wanita Kristen. Ya, jam 2 siang
siapkan kopi. Jam 2 siang ini jam ngantuk-ngantuk ini. Keterangan lebih lanjut, Ibu Sufi, Ibu Imelda, Ibu Lian, dan Ibu Heni. Nanti linknya diberi nanti ya. Nanti akan diberi linknya. Jangan lupa juga untuk hadir di acara Zoom hari Jumat. Tiap Jumat ada Zoom memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam. Ini obrolannya santai, tapi acaranya isinya serius. Saya akan membawakan acara ini, ya kita ngobrol bersama, untuk kita bisa memahami ayat-ayat Alkitab. Jadi saudara boleh bertanya, saudara juga boleh mengumumkan, menyampaikan apa yang menjadi pikiran saudara di sana, kita ngobrol bersama. Kegiatan kebaktian anak, jangan lupa hari ini ada YouTube channel Tabernakel Kasih pada setiap hari Minggu, acara kebaktian anak Kata, dan santai bersama Kata. Ini kebaktian anak kita ini harus dibantu oleh orang tuanya yang ngingetin, dorong gitu ya, untuk mereka mau ikut Zoom dan mau mengajak teman-temannya. Sampai hari ini anak-anak Kata belum ada satupun yang ngajak teman-temannya, padahal lewat Zoom loh, gak usah pergi dari rumah. Si anak-anak itu gak usah pergi dari rumah. Jam 7 malam hubungi Ibu Heni atau Kak Ina. Ya. Saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kepada petugas yang ada di onsite dapat bersiap-siap, dan bagi Bapak Ibu yang ada atau mengikuti ibadah ini secara online, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui transfer rekening. Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi. Surga, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk menganggungkan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan terlebih-lebih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Dan Tuhan tolong setiap kami untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Terima kasih buat hambamu Pastor Andri yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan terus pakai hambamu dan berkati seluruh kehidupan beliau ya Tuhan. Di dalam segala hal, baik dalam melayani kami di tempat ini, dalam memimpin jemaat Tuhan. Dan di hal-hal yang lain dalam setiap kehidupan hambamu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang melalui di tempat ini maupun yang ditransfer via bank yang ada dari rumah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati dengan berlimpah kali ganda. Tuhan kembalikan dengan berlimpah kali ganda. Di dalam segala hal, dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis. Di dalam segala hal ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengembalikan dan berlimpah kali ganda. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Kami terus berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami maupun yang bersama dengan kami di tempat ini, yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Kami berdoa jika sedang berada dalam pergumulan hidup, persoalan, sedang menghadapi situasi yang sulit, Tuhan kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan jawab setiap doa-doa yang sedang dinantikan pada saat ini. Terima kasih yang sedang mengalami persoalan kesehatan ya Tuhan, gangguan kesehatan, yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan kuasamu untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kondisi setiap kehidupan jemaat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, tidak henti-hentinya kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah bangsa negara kami, berikan hikmat kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, untuk memimpin dan mengarahkan bangsa ini semakin hari, semakin menuju ke arah yang lebih baik. Terlebih kondisi COVID-19 yang sekarang ini, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, Tuhan sendiri yang mengontrol bangsa dan negara kami, Tuhan yang mengendalikan pemulihan terjadi buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi ya Tuhan, seperti yang Engkau mau terjadi buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami dari hari ke hari, setiap hari ya Bapa, sehingga kami mampu melewati situasi kondisi apapun, dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang tidak pernah meninggalkan dan bersama dengan kami di dalam situasi kondisi apapun. Dan tolong kami juga untuk terus berjalan di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bapak ibu dan saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang dan menerima berkat. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun, dan kamu jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bersatu teduh sejenak.